habih yanabi'il ulumi wal hikam amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini, di negeri tercinta kita ini, negeri Indonesia, di bawah naungan asas Pancasila, didasari Undang-Undang 1945. Indonesia merupakan negara yang sudah lama merdeka, namun kemerdekaan Indonesia disalahgunakan oleh anak-anak bangsa yang seharusnya menjadi penerus bangsa, namun bukti nyatanya malah sebaliknya. Hadirin sekalian, bahwa dunia kita sampai saat ini masih kokoh, dunia kita masih tegak seperti ini, ada sebab yang menyebabkan menjadi tiang dunia yang masih tegak sampai saat ini. Tertera di dalam kitab Tarbiyatul Abrar, Iwamud dunya bi arba'i asya'a, awwaluha bi ilmil ulama, wa thaniha bi adlil umara, wa thalithuha bi sahawatil aghnia, wa rabi'uha bi du'ail fuqara. Mundiluguh cek santrinama, Iwamud dunya, utawi pirang-pirang pengadeke dunya, bi arba'i asya'a, itu tetap kalawan papat pirang-pirang perkara. Ini hadirin diam-diam baik nanti opora. Hadirin jamaah sekalian, bahwasanya di dalam kitab Tarbiyatul Abrar ini memberitahukan kepada kita bahwasanya tegaknya tiang dunia kita ini, kokohnya tiang dunia kita ini, yaitu dengan sababiah empat perkara. Lalu timbul mafhum, mana sih empat perkara tersebut? Awwalha, adapun yang pertama yang menjadi sababiah tegaknya tiang dunia, yaitu dengan sababiah bi ilmil ulama, yaitu dengan sababiah ilmunya para alimil ulama. Hadirin jamaah, perlu diketahui bahwa ulama terdahulu mengemban tugas yang amat sangat besar. Tugas apa yang dikemban ulama terdahulu? Yaitu tugas amar ma'ruf nahi munkar, serta mengajak kepada seluruh rakyat dunia untuk memeluk agama Islam dengan penuh keimanan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dewan juri sekalian, takwa di sini bukan pada orang botak diketawa-ketawa. Takwa di sini bukan pergi ke warung batak membeli air aqua, melainkan takwa di sini ialah imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi, melaksanakan yang diperintah oleh Allah Subhanahu